Ilmuwan NASA yang menjalankan teleskop luar angkasa James Webb telah meluncurkan foto baru dari dua galaksi yang dijuluki penguin dan telur karena bentuk dan kedekatannya satu sama lain. Gambar-gambar galaksi telah dikumpulkan oleh teleskop luar angkasa Hubble. Namun, foto-foto yang dirilis menunjukkan bintang, gas dan debu luar angkasa lebih jelas, ungkap NASA. Foto penguin dan telur juga menandai 2 tahun sejak foto terobosan pertama dari teleskop Webb dirilis. Galaksi penguin atau dikenal sebagai NGC-2936 merupakan galaksi spiral yang menyerupai burung arktik yang gagah, lengkap dengan paruh, wajah dengan bola mata cerah, dan ekor miring yang tampak berbulu. Telur yang dikenal sebagai NGC-2937 terletak di dekatnya dalam istilah astronomi dan merupakan galaksi elips atau berbentuk oval sesuai dengan namanya. Kedua galaksi tersebut terkunci bersama dalam taring gravitasi, ungkap NASA. Dan meskipun ukurannya berbeda, keduanya memiliki massa yang hampir sama. Diperkirakan, penguin dan telur berjarak sekitar 100.000 tahun cahaya, cukup dekat secara astronomis. Sebagai konteks, galaksi Bima Sakti dan tetangga terdekat kita, galaksi Andromeda, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Mereka juga akan berinteraksi, tetapi tidak akan terjadi selama sekitar 4 miliar tahun.